Sekarang perihal beberapa pengungkapan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Polres Nias. Ada tiga kasus yang sejak hari ini rencananya akan kita lakukan ekspos. Yang pertama adalah kasus perjudian jenis poker, di mana bahwa sesuai dengan komitmen kami sebagai selama dari awal menjabat Kapolres Nias bahwa tidak boleh ada jenis perjudian apapun di wilayah Kapolres Nias. Kemudian ditambah lagi juga kami menindaklanjuti perintah dari pimpinan Bapak Kapolri dan terutama lagi Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Frans Makoni Son Siregar MSI bahwa ada beberapa tindak pidana yang menjadi prioritas di wilayah harus dituntaskan dan diberantas. Salah satunya adalah peredaran judi jenis togel. Jadi selama seminggu terakhir kami dari jajaran Polres Nias berhasil mengungkap dan menangkap peredarannya di wilayah Polres Nias. Dan memang ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena dengan semakin rapinya kegiatan yang dilakukan oleh mereka, maka membutuhkan waktu kami dalam hal pengungkapannya. Mungkin dulu peredaran togel ini yang secara konvensional menggunakan kertas sebagai bentuk transaksi, tapi sekarang tidak lagi. Ya, baik pemasar maupun perantara dan bandar, mereka menggunakan jalur komunikasi via handphone. Jadi yang kita amankan di sini, ya sebagian besar adalah kita bisa bilang sebagai agen. Atau apa ya, sub ya. Jadi mereka pun juga menginduk kepada agennya yang sudah tidak berusaha. Jadi masyarakat memasang ya via handphone kepada mereka. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasang, yang tahu keberadaan nomor handphone mereka. Mereka memasang angka ya dengan jumlah rupiah. Dan kemudian agen ini meneruskan kepada agennya lagi ya, per handphone. Dari seminggu ini kita bisa mengungkap di 7 tempat ya. Dari 7 tempat ini kita mengamankan 10 orang tersangka. Memang pada siang hari ini ada 8 orang yang bisa kita hadirkan. Ada 2 orang lagi masih berada di tahanan Polsek Wahewang ya. Tapi seluruhnya ada 10 orang yang saat ini kita tampilkan 8 orang tersangka. Dari 7 TKP dan 10 orang tersangka ini, kita mengamankan uang sebesar Rp1.663.000. Kemudian handphone yang digunakan sebagai sarana komunikasi sebanyak 8 unit. Kemudian potongan kertas ya, kita bisa lihat ini rekap-rekapnya. Kemudian juga kita mengamankan buku tabungan ya, tabungan dari para tersangka, kartu ATM, kemudian pulpen yang digunakan sebagai alat tulis dan tas pinggang yang digunakan oleh para tersangka untuk menyimpan. Dari para tersangka, nanti kepada para tersangka kita akan kenakan pasal 303 ayat 1 huruf 1E, 2E dan 3E subsidiar pasal 303 bis ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dan memang kemudian menjadi ironi karena ada tersangka yang kita amankan, mereka adalah orang tua dan anak. Kita temukan orang tua dengan anak, anaknya ini masih di bawah umur dan anak itu tidak tahu apa. Mereka hanya diminta, dia diminta untuk paraf saja. Ya.
Jadi kepadanya kita hanya sebagai saksi. Ya. Mengapa perjudian total gelap ini menjadi atensi dari Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Polri, bahwa mengingat efeknya yang sangat masif. Ya. Dari para pemasang ini, yang ingin memasang bisa terdampak pada potensi terjadi tindak pidana. Ya. Seorang suami, ya karena rata-rata pemasangnya adalah jenis kelamin pria, seorang suami mungkin rela untuk memotong uang belanja istrinya hanya untuk pasang togel. Ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang timbul, baik masalah pidana maupun masalah sosial. Sehingga ini menjadi atensi Bapak Kapolda. Dan kami jajaran Polres Nias siap untuk pasang togel tersebut. Ini aparat tersangkanya. Dari mana aja, di kecamatan mana aja yang dia mati? Jadi dari 7 titik ini kita amankan di kecamatan Gunung Sutoli, kecamatan Sirogu, kemudian di wilayah Polsek Lahewa, Polsek Manrehe, Polsek Liduhu, Polsek Ide dan Polsek Ide Negawa. Ya, jadi hampir sebagian besar di wilayah peluangnya sini terdapat tempat pemasangan. Nama-nama siapa? Si Bombas. Oke, jadi inisialnya yang di wilayah Gunung Sitoli ada Akang. Kemudian F, kemudian di wilayah Sirombu, Kecamatan Sirombu ada AP, ya. Kemudian untuk Polsek Lahewa ada tersangka atas nama AH dengan AN, Polsek Manrehe atas nama AD, Polsek Hiliduho atas nama F, Polsek Hide atas nama SG, dan L. Kemudian Polsek Ilegawo atas nama AJ. Statusnya kerja mereka rata-rata sebagai buruh dan petani di samping pekerjaannya sebagai apa, pengedar togel. Dari 7 kasus ini seberapa atau kalau antara bukan kajian atau tidak pasal jelas sekali. Maksud saya total uang dari 7 kasus kemudian jumlah ini sediakan. Iya. Jadi sudah disebutkan. Jadi jumlah uangnya totalnya seluruhnya jumlah 1.663.000. Handphone sebanyak 8 unit. Kemudian potongan kertas, ini potongan kertas ini. Ini handphonenya. Ini uang-uangnya. Kemudian buku tabungan. Buku tabungan dengan ATM. Iya, dengan marnya atau meratanya ini para tersangka penjual togel di wilayah Kepulauan Nias, apa tindakan? Tindakannya kita tetap akan terus melakukan pengejaran, ya, terhadap masyarakat yang masih mencoba untuk mengedarkan perjudian jenis togel ini, dan kita akan proses sampai dengan pengadilan, dan silakan masyarakat dan teman-teman media mengikuti kasus ini sampai dengan tuntas. Pertama bantuan besarnya kita akan musuhi, kita justru berkoordinasi dengan Polres Sumatera Utara dengan menggunakan IT. Kira-kira tersangka tersebut kemudian sudah berapa lama sudah melakukan operasi ini? Mereka rata-rata sudah berjalan sekitar 2 sampai dengan 3 bulan.